Dilansir dari bola.com, Juventus gagal di Liga Champions, dan harus melanjutkan perjalanannya dengan berkompetisi di Liga Europa. Di kancah domestik, Juventus gagal di Coppa Italia dan juga gagal bersaing mendapatkan Scudetto. Namun direksi Juventus tetap akan mempertahankan Allegri sebagai pelatih untuk musim depan meski situasi tidak berjalan baik pada musim ini dengan dua target minimal yang harus dicapai Allegri yaitu posisi 2 di Serie A dan ke final Liga Europa. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini. Berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.